Permisi, beli lem tembak satu. Berapa? 2.000. Oke, makasih. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memanfaatkan botol bekas air mineral. Dan tadi saya juga sudah mendapatkan ini adalah selang yang sudah tidak terpakai juga. Nantinya kedua bahan ini akan saya jadikan sebuah alat yang bisa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk seperti apa alatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan, langsung saja kita eksekusi. Langsung saja kita cuci agar lebih bersih. Untuk selangnya, langsung saja kita potong. Kali ini saya memotong dengan ukuran kurang lebih setengah meter. Ini ada yang panjang, ini ada yang pendek. Selanjutnya kita persiapkan botol. Ini adalah botol bekas yang sudah kita cuci tadi. Langsung saja kita beri lubang. Kali ini saya menggunakan solder. Untuk lubangnya, ini menyesuaikan dengan diameter selang yang kita pakai. Nantinya akan kita masukkan di sebelah sini. Kita lubangi pada dua buah bagian, yang satu dan juga yang bagian selanjutnya. Akan saya beri lubang terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita siapkan lem tembak atau lem bakar. Ini adalah lem tembak yang saya beli di toko tadi. Kemudian di sini kita siapkan satu buah korek. Ini alhamdulillah kita mendapatkan korek di jalan, tetapi ini masih bagus sebenarnya. Langsung saja kita bakar. Setelah setengah mencair seperti ini, langsung saja kita tempelkan di sebelah selang atau untuk menutup pori-porinya agar tidak ada air yang keluar nantinya. Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi sebuah alat yang bisa sangat bermanfaat untuk kalian yang memiliki kolam ikan ataupun yang memiliki akuarium. Jadi, semisal nantinya akuarium ataupun kolam ikannya sudah kotor, airnya bisa dengan sangat mudah kalian kuras dengan menggunakan alat ini. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemanfaatannya. Apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak? Dan hasilnya seperti ini. Kebetulan di sini untuk kolam lele saya airnya sangat keruh sekali dan sudah waktunya untuk diganti. Dan saat ini saya akan memanfaatkan alat ini saja. Karena kebetulan untuk sirkulasi pembuangan airnya juga tersumbat. Kita masukkan salah satu ujungnya ke dalam air. Setelah itu fungsi aqua ini adalah sebagai pompanya. Jadi kita tidak perlu meniup ataupun menyedot selang ini. Langsung saja kita praktekkan, kita tekan aquanya dan kita tutup pada bagian ujungnya. Setelah itu tinggal kita tarik. Mantap sekali, airnya langsung keluar dengan sangat mudah. Bisa terlihat ya teman-teman, airnya keluar dari ujung satunya. Mantap sekali, artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil dan ini mantap.
Meskipun ini dari barang-barang bekas, tetapi bisa sangat bermanfaat sekali. Apalagi untuk kalian yang memiliki kolam ikan ataupun kalian yang memiliki akuarium, alat seperti ini bisa kalian manfaatkan sebagai penguras airnya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you next video.